الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله La nabiyya ba'da sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam

dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan yang saleh dengan hidayah dan rahmat dari Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an banyak dipenuhi firman-firman Allah berkaitan dengan penghuni surga dan pula banyak ayat-ayat Al-Qur'an firman Allah yang menceritakan tentang penghuni-penghuni neraka. Mari kita lihat sekilas dari ayat-ayat itu bagaimana penghuni neraka dan bagaimana dengan penghuni surga keduanya agar kita bisa mengambil sikap dan menentukan langkah dalam kehidupan kita ini. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bicara tentang penghuni neraka. Kita mulai dari penghuni neraka terlebih dahulu. Allah berfirman tentang mereka di surat Qaf. Wajahat kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa shahida mereka yang sudah dipastikan bakal masuk neraka. Di padang mahsyar nanti mereka akan dituntun, digiring oleh dua orang malaikat. Bahkan setiap orang yang sudah ditentukan oleh Allah, wajahat kullu nafsin, setiap jiwa setiap individu yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia bakal menjadi penghuni neraka ma'ahasa ikun ada seorang malaikat yang nuntun dan menenteng dia menuju neraka wasyahida dan ada seorang malaikat pula yang akan menjadi saksi atas apa yang telah dia perbuat selama dia hidup di dunia. Kalau sudah begini, Mau melakukan pembelaan apa? Dia tidak akan ada yang bisa melakukan pembelaan atau bersilat lidah dari apa yang telah dia perbuat di dunia. Tak akan bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada dua malaikat yang membawa setiap orang ini, berarti malaikat itu jumlahnya nggak bisa dihitung. Kemudian Allah mengatakan kepada keduanya, "Fa'al kiafi جَهَنَّمَا kulla kafarin anida." Wahai dua orang malaikat yang membawa setiap orang ini, "Fa'al kiafi jahanam" lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Kenapa kulla kafarin anida? Dia dulu kufur ingkar sama Allah, dia dulu keras kepala, keras kepala dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebelumnya Allah mengatakan kepada mereka laqad kunta fi cobalah lihat dahulu kamu di dunia fi ghaflatin an hadza kamu lalai dari hari akhir kamu seolah-olah tak percaya dengan hari akhir. Kamu tak ingat, pura-pura bodoh, atau memang masa bodoh, atau memang tak tahu terhadap kehidupan setelah kematian itu adanya surga dan neraka. Fabasarukal yaumahanid. Hari ini mata kamu dibuka oleh Allah. Hari ini kamu tak akan bisa lagi lalai. Dahulu kamu lalai, Tidur tak ada ketaatan, tak ada kepatuhan kepada Allah. Kalian hanya memperturutkan hawa nafsu kalian saja. Kalau diingatkan akan hari akhir, kalian akan menjawab, "Sok tahu kamu, hari ini matanya dibuka oleh Allah." Hari itu mereka dibuka matanya oleh Allah. Mereka melihat bagaimana api neraka itu siap melahap dia. Falkia Fa lemparkan mereka ini ke dalam neraka jahanam. Lalu setan yang selama ini menggoda, teman yang selama ini menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, baik setan maupun teman dari kalangan manusia, yang selama ini mengajak dia untuk berbuat maksiat dan keingkaran kepada Allah, dia berusaha untuk membela di hadapan Allah. Qala qarinuhu rabbana ma walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Allah, bukan aku loh yang goda. Bukan aku lo yang ngajak dia untuk maksiat. Bukan aku yang ngajak dia untuk enggak salat, enggak taat kepada Allah. Bukan saya, bukan saya ya Allah, bukan. Tetapi dia sendiri yang maksiat. Dia sendiri yang mau ingkar kepada Allah. Saya enggak ikut-ikutan. Subhanallah. na'udzubillah. Lalu Allah menjawab, "Qala Kalian berdua nggak usah berdebat di sini. Mau ngapain kamu berdebat di depan neraka jahanam? Nggak laku kamu mau debat di sini. Ini yang penghuni neraka. Kita pindah ke penghuni neraka, ke penghuni surga. Allah bercerita tentang mereka fi jannatin fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yutafu alaihim bi min ma'in Allahu akbar Adapun mereka yang menghuni surga mereka akan berada di dalam kenikmatan-kenikmatan ala surur mereka yang sudah masuk surga duduk di atas permadani-permadani duduk di atas sofa-sofa surga yang tak bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita. Karena kita tak pernah melihat dan tak pernah mendengarnya. Mutakabilin, mereka saling berhadap-hadapan dengan teman-temannya yang sama-sama masuk surga. Duduk berhadapan wajah dengan wajah. Duduk mereka berhadapan, lalu mereka saling nostalgia, bercerita tentang apa yang telah mereka lakukan dahulu di dunia, ngobrol. Kalau bahasa kita kayak nongkrong, ngobrol di, di surga sambil yutafu alaihim biak, biak bi you alaihim for allah, you minuman sambil ada anak-anak kecil surga yang melayani minuman minuman dia sambil dia minum, sambil menikmati makanan-makanan surga, sambil ngobrol dia. Allahu akbar. Bahkan di ayat yang setelahnya wa indahum in, dan mereka ditemani bidadari-bidadari surga yang matanya tidak pernah melihat selain dari suaminya. Bidadari ini adalah istri-istri mereka di surga nanti. Mata mereka sirat Tidak pernah melihat lelaki lain kecuali hanya melihat suaminya saja. Ain mata mereka itu besar yang menunjukkan kecantikan yang luar biasa. ala ba'din, yata Lalu mereka sambil duduk ngobrol di surga itu, mereka berbicara tentang kehidupan mereka di dunia. Tasa Alun sambil nanya-nanya, gimana kamu di dunia dulu? Saya begini, kalau kamu bagaimana? Kini, bagaimana si Fulan? Mana teman kita Fulan dulu sekomplek? Mana teman si Fulan dulu teman kita satu apartemen? Mana dia teman kita dulu satu satu pekerjaan? Suka main sama kita? Allah berfirman kepada mereka, Qala, hal antum yaun kamu pengen melihat teman-temanmu yang dulu yang kamu gak temui di surga? Pengen melihat mereka, maka neraka jahannam dibuka oleh Allah di hadapan mereka. Ternyata mereka melihat teman-temannya dulu berada di kubangan tengah-tengah neraka jahannam. Itulah yang tadi inilah mereka yang di neraka, ini yang di surga. Yang di surga bisa melihat teman-temannya dia ternyata banyak yang di neraka jahannam. Lalu apa yang terjadi jemaah? Yang terjadi adalah teman mereka yang masuk surga <coughs> bertanya kepada mereka yang di neraka tadi itu, yang debat tadi itu. Fi jannatin sa'alun. Mereka nanya akhirnya kepada yang di neraka, masalahka kumfi sakar, kenapa kalian dulu, kenapa kalian masuk neraka? Kita masuk surga, kenapa kalian masuk neraka? Kalu penghuni neraka menjawab, lamna kuminal musallin, kami di dunia dulu nggak sholat bang. Enggak sholat, mas. Padahal masjid di sini, memang di sebelahnya mall, kayaknya azan masjid tak dengar sampai ke mall sana. Tapi yang kedengaran adalah suaranya setan musik. Lamna kuminal musallin, saya enggak sholat dulu. Bolong-bolong sholat saya. Walamna kunut imul miskin. Kami dulu juga bakhil, pelit. Gak pernah ngasih makan, gak pernah sedekah ke fakir miskin. Wakunna ma'al kha'idin. Demikianlah pertemanan kami dulu sama. Kamu kan sekedar kenal sama kita. Kalau teman akrab saya sebetulnya sih semuanya juga begini, gak sholat semua, bolong-bolong. Wakunna nakhutu ma'al kha'idin. Hatta, hatta nal yakin sampai kami wafat pun ya begini. Hari itu ada seorang pemandi jenazah telepon ke saya. Telepon ke saya langsung. Ustaz, ustaz saya ketakutan, ustaz saya takut. Kenapa? Saya lagi mandiin jenazah. Saya tahu jenazah ini adalah orang yang berkulit putih. Putih dia ini, ustaz. Saya mandiin, Ustaz. Ketika saya mandiin wajahnya dan tubuhnya gosong Ustaz. Kamu mandiin sama siapa? Saya nanya sendiri. Kamu mandiin sama siapa? Saya sendirian Ustaz mandiin. Ya sudah mandiin jangan ada orang lain masuk dan jangan ceritakan kepada siapapun. Takut saya Ustaz, takut. Ya sudah kerjakan jauh usah cerita-cerita. Langsung dikerjain. Kenapa? Kamu tahu nggak apa yang dikerjain? Saya tahu persis dia Ustaz karena ini tetangga saya. Dia nggak pernah sholat Ustaz. Anda mau meniru? Silahkan cuma. Ini kisah nyata. Walam ya. miskin. Kami tak pernah ngasih makan fakir miskin. Enggak mau sedekah. Pelit. Ya. Dan demikianlah pertemanan kami. Hatta adhan al-yakin sampai kami wafat. Fama syafi'in. Enggak ada yang bisa menolong mereka tadi berdua itu. Enggak ada. Yang ada hanyalah saling menyalahkan. Bukan saya loh ya, ya Allah, bukan saya. Bukan gara-gara saya. Udah nggak usah ribut. Dia malah saling menyalahkan. He, inilah jemaah. Antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni neraka tak bisa melihat penghuni surga. Tapi penghuni surga ketika mereka mau, Allah buka. Dia bisa melihat teman-temannya dia di neraka ternyata sebabnya adalah nggak peduli dengan sholat seperti yang terjadi di masa sekarang. Nasehatullah kita memohon kepada Allah maafnya dari semua kesalahan dan dosa kita. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Aku lihat ada wasdaqfirullahi walakum wasdaqfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah Hamdan tayiban mubarakan fi Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahji ila middin amma ba' Saudaraku sekalian Jangan permainkan salat Kita sibuk dengan dunia Tapi salat kita tinggalkan maka yang terjadi dunia tidak akhirat bencana. Jangan coba-coba Anda mempermainkan sholat jemaah. Begitu besarnya kedudukan sholat di dalam Islam. Sampai detik-detik Rasulullah SAW sebelum wafat pun. Ini hitungan detik Rasulullah SAW sebelum wafat. Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha dadanya berada di kepalanya berada di dada Aisyah radhiyallahu anha kalimat terakhir terucap dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-salata as-salata wa ma malakat yamin tolong sampaiin perhatiin salat tolong sampaikan perhatiin salat 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 ya setelah itu Rasulullah SAW wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Salat ini tiangnya jemaah. Orang yang tak salat pasti semua urusannya ruwet jemaah. Suami istri yang selalu ribut, berantem. Pertanyaan pertama yang selalu saya sampaikan. Salat enggak suamimu? Salat enggak kamu? Jarang-jarang Ini -jarang Ustadz, ya sudah sholat dulu nanti kamu akan menikmati hasilnya. Begitulah kehancuran demi kehancuran yang dia rasakan. Karena dia meninggalkan tiangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al ahdul bainana wa bainal kufri au syirki, tarkus salah. Bedanya kita dengan orang kafir adalah salat. Faman taraka salata amdan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia keluar dari Islam. Jangan main-main, jemaah. Ara'aital Tahukah kalian ciri-ciri orang yang enggak percaya dengan akhirat? Lalu Allah menyebutkan dua sebab. Pertama, tidak berbuat baik kepada sesama manusia. Anak yatim tak disantuni, orang miskin pun tak disedekahi. Yang kedua, tidak berbuat baik kepada Allah. Yang terlihat dari mana? Fawailun lil musallin sahun. Orang sholat saja bisa binasa karena sholatnya dia seenaknya sendiri. Yang penting kan sholat pak celaka karena sholatnya dia lalai. Apa itu? Ditunda-tunda. Abdullah bin Abbas mengatakan, ditunda-tunda, entar dulu, entar, 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 entar. Ini adalah wail, kata orang awam, neraka wail. Binasa, celaka, neraka, tempat orang-orang yang sholat, tapi di akhir-akhirkan sholatnya. Ditunda-tunda, cepet-cepetan sholatnya, seenaknya dia, semaunya dia sendiri. Jamaah sekalian, sekarang masa adalah masa krisis moral yang dimulai dari tak ada sholat. Rubba musallin la khala, khala Imam Tabrani mengatakan di hadith Rasulullah SAW. Berapa banyak orang sholat tak punya akhlak. Karena sholatnya enggak benar. Apalagi yang tidak sholat tambah enggak punya akhlak lagi. Jemaah. Semoga khutbah ini memberi nasihat dan cambuk berharga buat kita. Ingat, sholat yang pertama kali kita ditanya oleh Allah ketika kita berhadapan dengan Allah. Kalau sholatnya beres, Allah nggak nanya yang lain, selesai. Kalau sholatnya nggak beres, man udhib, Allah akan nanya, sampai ujung jempol kita akan ditanya. Sampai air yang kita minum akan ditanya semua Kata, Kata Allah, Latus alunna yawma idhin anin, air minum yang kamu minum itu ditanya nanti sama Allah. Kalau sholat kita nggak beres, panjang ceritanya hisabnya. Berarti apa? Dia pasti. Mumpung Allah memberikan umur, jaga sholat kita jemaah. Jangan mainan, tepat waktu. Ya Rasulullah amalan apa yang paling mulia? Sholatlah Anda tepat waktu. Tinggalkan semua pekerjaan Anda. Ya. ماينان هاتيفون، Anda من berjam-jam، tapi أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وَاسْتَغْفِرُوا إنه الغفور الرحيم. إن الله مَلَائِكَتَهُ صَلُّونَ على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم، المصطفى الأمين. صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اشفي مرضانا اللهم أدع... اللهم أدعم جيعاننا اللهم اللهم اكسو عرياننا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا والي والدينا رب ربنا اغفر والدينا وارحمهما وارحمهما واجعلهما من عبادك الصالحين واجعلهما من عبادك الصالحين الأبرار واحشرهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسنا أولئك رفيقا واجمعنا وإياهم في جنتك جنة الفردوس الأعلى يا رب العالمين واجمعنا واياهم في جنات النعيم على سرور متقابلين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم ارزقنا بطانة صالحة اللهم جنبنا بطانة السوء يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين